Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Ucan. Nah, teman-teman gimana kabar? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, masih melanjutkan project CB100 si Parmin. Kali ini tangki si Parmin yang sudah karat, yang full kaleng dikerjain sama Mas Bagas untuk digambar logo YouTube. Ini pasti keren banget nih. Gimana gambarnya, gimana kreativitasnya? Jadi, Bang Ucan terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk Mas Bagas untuk berkreasi di sini. Gimana serunya? Lihat yuk. Nah, teman-teman, kali ini untuk si Parmin menggunakan suasana dan nuansa baru dari tangkinya sekarang udah full bahan dari jenggot klasik. Terima kasih jenggot klasik untuk tangkinya. Ini sekarang dikreasikan sama Mas Bagas untuk digambar logo YouTube. Nah, ini rekomendasi banget buat teman-teman untuk misalnya teman-teman punya motor custom atau motornya mau dilukis-lukis. Mas Bagas ini ngerjain apa aja nih? Nanti kita tanya-tanya langsung sama Mas Bagas. Apa aja sih yang Mas Bagas kerjain? Dan ini ada beberapa contoh, beberapa sampel yang udah dikreasikan sama Mas Bagas di beberapa parts kayak di helm atau di tangki-tangki motor-motor custom. Udah banyak dikerjain sama Mas Bagas. Nanti kita cek. Nah, ini Mas Bagas nih, teman-teman. Mas Bagas ngerjain apa aja sih, Mas? Helm. Tangki. Bisa. Terus apa lagi, Mas? Yang udah dikerjain? Helm, tangki, apa lagi ya? Perkainan. Kalau untuk ngelukis-ngelukis kayak sepatu-sepatu polos gitu bisa gak? Bisa. Betul. Nih mungkin teman-teman dari fans mau masuk nih. Cie, untuk ngelukis-ngelukis sepatu polos. Wah, gak pakai. Lah, ini kok sepatunya begini modelnya. Modelannya begitu sepatunya. Jadi ini lagi mau dibikin apa sih namanya? Sketsa ya? Mau dibikin sketsa untuk logo YouTube sini. Jadi untuk requestan sendiri, ini logonya miring, jadi biar nggak kaku-kaku banget. Miring sih untuk logo YouTube-nya. Ini udah tutup sama Mas Bagas sih. Berawal dari iseng-iseng nyoret-nyoret tangki, tapi kok hasilnya bagus. Wah, ini nih. Ini yang menarik karena tidak semua orang punya keahlian dan skill seperti ini nih, teman-teman. Jadi setelah ditutup, ini buat beberapa ditutup untuk bagian-bagian yang nggak perlu kena cat dan nggak perlu kena lukis. Gunanya biar nggak bleber-bleber untuk cat warna dasarnya, karena ini didasarin warna cat dulu nih untuk dasaran sendiri warna silver nih teman-teman. Ini kayaknya bakalan keren banget hasilnya nih. Mas Bagas, kasih tahu dong teman-teman, kali aja Mas Bagas ada Instagramnya. Instagramnya masih Instagram sendiri ya? Sendiri ya? Di b.gswrdyo. B.gswrdyo. Untuk kalau untuk watermark sendiri dari lukisannya itu pakai apa? Itu kita pakai Wars. Jadi untuk teman-teman kalau ngelihat beberapa di jalan, mungkin itu beberapa gerapan dari Mas Bagas juga ada watermark yang tulisannya Wars, itu garapan Mas Bagas nih. Nanti teman-teman dilihat-lihat sendiri, ada satu contoh helm kebetulan ada di sini, itu bekas digarap Mas Bagas juga. Semua orang bisa menggambar, tapi tidak semua orang punya kreativitas yang tinggi dan imajinasi yang tinggi seperti Mas Bagas ini, teman-teman. Seperti pada awalnya, Bang Ocan kira ini langsung ditulis digambar untuk logo YouTube. Ternyata dari mulai sketsa, warna dasar, logo, sampai naik ke warna merah. Gak kepikiran sih. Nah, teman-teman, jadi ini hasil dari karyanya Mas Bagas. Ini lupa ditulis nih, Wars. Dah. Ini sebelum tadi dipakein garnish nih, apa sih namanya sebutannya tuh? Hitam-hitam tuh. Lis. Lis ya, lis variasi hitam-hitam ya. Tadi belum hidup.
perpaduan warnanya dari ini, jadi jatuhnya kayak red matte, kayak merahnya PCX nih begini nih, ditambahin dengan garis-garis warna hitam dan perpaduan dari tulisan sendiri warna abu-abu, gencet warna abu-abu, jadi begini nih, jadi CB Army ya. Nah tinggal jok nih, jok masih panas banget. Mungkin teman-teman ada yang punya jok di anti gembus, silahkan bisa komen. Seperti ini penampakannya. Nah ini senimannya nih teman-teman. Mas Bagas kok kepikiran sih bikin begini mas? Bikin ada gini-gininya nih mas? Ada list-listannya nih, kepikiran gimana cerita konsepnya sih? Kelewat aja. Kelewat? Iya. Kelewat jadi serius? Jadi serius. Buset deh, kebablasan jadi begini nih. Tuh Ciamik ya. Teman-teman yang mau bikin begini silahkan nanti bisa kontak langsung ke Mas Bagas sama follow IG-nya, jangan lupa. Jadi hari ini pengerjaan pelukisan tanki oleh Mas Bagas udah selesai nih. Tadi Bang Ocen minta nggak dipernis karena memang udah kayaknya lebih gitu, lebih natural, karena itu juga kan dari cat mobil juga, jadi lumayan bahannya menurut Bang Ocen juga udah lumayan, jadi kelihatan lebih natural, nyatu di tanki yang bahan tanki yang karat, cakep banget. Mungkin segitu aja video dari Bang Chan kali ini untuk proyek restorasi si Parmin, saya Ben Jepe. Makasih udah ngikutin video Bang Chan, semoga teman-teman tetap sehat, tetap kerja, tetap mencari berkah. Bang Chan pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.